Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue di DS Aspril. Oke guys lur, gas dulur, salam seduluran. Oke guys lur, di kesempatan kali ini gue lagi di kota Jepara. Kali ini di edisi ngelobok semalam ini guys lur. Jadi di Jepara ini gue dapat kabar lagi ada viral tentang jajanannya ya guys lur, yaitu kue Bandung guys lur. Jadi ini di Jepara yang viral itu kue Bandung guys lur. Oke, langsung aja ya kita menuju lokasi. Kebetulan gue udah di lokasi ini ya guys lur ya. Langsung guys lur, kita ciao. Oke guys lur, gue juga udah di lokasi nih guys lur. Langsung aja kita ciao ke lokasi ya guys lur. Nah ini lokasinya nih guys lur nih, ada di Jalan Tamrin ya. Nih, ini yang lagi viral kue Bandung Chandra nih guys lur. Langsung aja nih kita merapat guys lur. Kita ke martabak, bukan martabak ya guys lur. Yang biasa di Jakarta martabak nih guys lur. Nih, ini kue Bandung Chandra nih guys lur. Tempatnya di Jepara. Ini yang lagi viral nih guys lur. Mas pesen ini mas, kue Bandungnya mas. Ya. Ada apa aja ya mas? Ada pandan, original, red velvet, black sweet. Gitu. Kalau red velvet, ayo yang paling rekomen apa nih mas? Pandan sih. Ya, boleh deh yang pandan aja mas. Oke. Okay. Saya pesan satu ya mas. Okay. Jangan dua mas. Karena bawa duitnya ngepas nih mas. Emang ini lagi viral ya mas di Jepara nih? Kata orang-orang gitu ya mas? Karena saya dari Jakarta nih mas. Jakarta, iya. Dari Jakarta, nggak jalan kaki loh mas naik mobil. Iya. Nih guys. Untungnya masih ada satu porsi mas. Alhamdulillah ini masih ada satu porsi ya. Porsi terakhir ya. Ini cara pembuatannya nih. Kita masih beruntung nih guys lur, kita dapat satu porsi kue Bandung. Oh kenapa sih mas, ini kan di Jepara nih ya mas, kok bisa dibilang kue Bandung nih, emang asli Bandung apa gimana mas? Aslinya dari dulunya. Oh gitu, tapi emang viralnya namanya kue Bandung. Nama Chandra sendiri, nama mas sendiri atau nama anak? Oh nama anak, wih nama anak biasanya nama keberuntungan ya mas ya. Betul sekali, iya. Ini jadi satu porsinya berapa nih yang kue rasa pandan ya? Rp27.000 ya, ini yang paling bawah nih kasur nih. Oh ini ada topping tambahan juga ya mas ya? Bisa pakai Oreo ya? Oreo kayaknya dulu deh mas. Ini ya guys lur, ini harga-harganya nih. Berarti paling murah berapa nih mas harganya? 12.000 untuk original susu. Jadi cuman kue Bandung pakai susu aja nih. 12.000. Wah, murah banget guys lur. Wah, itu paling termurah ya dalam sejarah kue Bandung atau bisa dibilang martabak ya guys lur. Iya, kalau di Jakarta ini martabak nih mas. Gitu. Ini tebal juga ya mas ya. Tebalnya berapa senti nih mas? Oh lebarnya. Oh tebal gak dihitung ya. 22 diameternya. Oh cukup lebar ya. Jadi kalau mau orang mesen gimana mas? Bisa ya langsung mas? Untuk sekitaran Jepara atau? Sekitaran Jepara. Oh untuk saat ini sekitaran Jepara ya. Kalau di Grab sendiri udah masuk mas? Tinggal
tinggal ketik aja ya, kue Bandung Chandra di Grab ya. Oh ya, gas lur di Grab udah masuk nih kue Bandung Chandra nih. Jadi kalau yang mau mesen langsung aja di aplikasi Grabnya tuh udah ada ya gas lur. Terus kalau ini alamatnya di mana mas? Jalan Mh Tamrin dekat rumah sakit SMP 2. Oh SMP 2. Mh Tamrin SMP 2 ya. Dekat SMP 2. Bukanya mulai jam berapa nih mas? Jam 4. Tutup jam 11, buka jam 4 guys lor, jangan jam 3 datangnya, pasti belum ada. Oke guys lor. Nah ini kebetulan gue pesennya yang paket komplit nih guys lor. Jadi ada keju, coklat, kacang, wah campur aduk deh pokoknya rasanya. Nih, cukup lengkap ya guys lor. Dan toppingnya ini kalau di sini banyak guys lor. Jangan takut, jangan khawatir. Pokoknya soal rasa nanti langsung cobain aja ya gas lur ya. Datang ke sini dan rasakan gas lur. Pokoknya kalau dilihat tebel, super tebel gas lur. Ya satu hari itu enggak habis kali ya kalau sendiri gas lur. Iya. Diminta nomor teleponnya ya mas ya, nanti aku masukin buat gaslur yang mau hubungin nanti nomornya di bawah ini ya, nanti saya minta dulu nomornya. Oke gaslur. Berapa ini mas? 27 ini mas, uangnya 50.000. Oke mas, kembalinya ambil aja mas ya. Ya suun ya mas. Oke guys lur, nih kita udah dapet nih kue Bandungnya. Nanti kita cobain testimoninya di rumah ya guys lur. Ikutin terus ya.